Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke guys, kembali kita review lagi seputar nasi kotak. Untuk nasi kotak kali ini harganya Rp21.000. Ya langsung aja kita cek isinya apa saja guys. Oke, yang pertama ini ada kerupuk udang. Kemudian kita buka penutup plastiknya. Untuk menu utamanya yaitu ayam bakar guys. Ya, kita bisa lihat ayam bakar ukuran 1/4 seperti yang ada di warung Lamongan itu guys. Kemudian masih ada tambahan menu lainnya. Ya, ini sambalnya dikemas dalam cup kecil ini jadi lebih aman dan praktis. Kemudian ini telur asinnya guys. Untuk nasinya ini kita bungkus pakai kertas nasi warna putih ya, seperti yang ada di KFC itu guys. Ya, untuk tambahan menu yang lain yaitu acar dan juga sambal goreng ati guys. Ya, seperti ini penampakan nasi kotak harga Rp21.000. Oke guys, kita ya oke guys, segini saja review singkat kali ini nasi kotak harga Rp21.000. Buat teman-teman yang selalu support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.